Halo teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Di kesempatan pada malam ini, saya ingin sharingkan kembali tentang updatean-updatean informasi terbaru yang sekiranya memberikan manfaat untuk teman. Untuk kita bahas kali ini adalah korma. Ya, adalah core mining atau core DAO ini. Dan tentunya di sini sebelum saya menginjak atau sebelum saya gas untuk informasi yang ada di Twitternya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum bergabung di dalam core APP ini, ada airdrop OX, ya, airdrop OpenX. Sekali lagi saya ingatkan, karena ini hanya 1 tahun saja untuk menggarap airdrop ini. Nah, untuk airdrop ini bisa kalian dapatkan di dalam aplikasi core APP ini. Nah, ini ya untuk cara dan sebagainya, nanti bisa kalian lihat-lihat di deskripsi video ini. Nanti saya juga lampirkan cara bagaimana untuk mendapatkan airdrop OpenX ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat dulu informasi-informasi yang apa saja tentunya yang ada di dalam informasi core DAO ini, teman-teman. Kita langsung saja gaskan, teman-teman, ya. Nah, pertama saya informasikan karena sudah lama tidak menginformasikan tentang Element Wallet. Sebetulnya di mana Element Wallet ini adalah dikaitkan dari aplikasinya Satoshi Core, ya. Dan kita cek di sini apa saja sih informasi terbaru yang ada di Element Wallet ini, teman. Nah, ini yang disematkan tentang Element Wallet. Nah, ini udah sering ada, kalian bisa baca di medium.com-nya, dan ini 1 hari yang lalu, teman, ya. Kita coba cek ini 1 hari yang lalu yang terbaru. Dari blog terbaru kami di Element Core DAO RG, Anda benar-benar dapat memiliki aset Anda sendiri, katanya, teman. Menyimpan data Anda, menikmati privasi digital, dan mengontrol protokol otomatis yang menunggu instruksi Anda. Hanya jika Anda memiliki alat yang tepat, disitulah Element masuk. Nah, jadi kalian bisa membahasnya ini di medium.com. Ya, saya hanya membahas poin-poinnya saja, namanya poin-poin di awalnya ini. Dan kalau kita cek juga di sini terlihat dari postingan Element Wallet tentang apa ini, ya, tentang seperti berkabar, mungkin ya seperti itu, tentang berkabar apa buildernya tidak berhenti. Apakah yang dibangun hari ini? Nah, itu seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita cek lagi di informasi berikutnya dari Core DAO, sini kita melihat ada 21 jam yang lalu disematkan, begitu bagusnya saya namanya dari informasi kali ini. Ini berpartner dengan Certik, memang udah dari dulu berpartner dengan Certik, cuma di sini lebih menekankan tentang ini, teman-teman. Pengumuman kemitraan, ya, mitra Core DAO kan Certik mendukung proyek favorit mereka di Core dengan hibah keamanan Core khusus. Nah, jadi di sini sekarang adanya hibah, ya, karena di sini kan selalu diawasi oleh Certik, misalnya khususnya Core ini. Jadi Core akan memberikan hibah, ya, di Core dengan hibah keamanan Core khusus. Artinya dari Certik ini memberikan hibah keamanan, ya, dengan karena mitranya Certik. Mitranya Core DAO kan Certik, jadi berikanlah hibah keamanan kepada Core khusus, ya, seperti itu. Kemudian ini merupakan peluang besar bagi proyek Core untuk mendapatkan audit tingkat atas dari salah satu organisasi keamanan Web3 terbaik di dunia, karena Certik ini kan merupakan dari keamanan Web3 terbaik di dunia, ya. Jadi hibah keamanannya itu sangat bermanfaat sekali untuk Core ke depannya, karena di sini kan pemecah dilema kan Core, ya, yaitu decentralized, seperti itu, teman-teman. Oke, dan keamanannya juga. Nah, di sini kalau kita cek juga di sini ada informasi terbarunya juga, di mana Certik juga Core DAO meretweet dari Certik, teman-teman, ya, yang informasinya seperti ini. Berita menyenangkan, Certik secara resmi telah menandatangani kemitraan eksklusif. Jadi ini kemitraannya bukan biasanya, tapi eksklusif. Kemitraan eksklusif dengan Core DAO ORG untuk membantu mengembangkan Core jaringan. Jadi ini eksklusif, teman-teman, ya, luar biasa sekali. Certik memberikan kontrak atau bisa dibilang tanda tangan tentang dari eksklusifnya, seperti kemitraan eksklusif, teman-teman. Jadi luar biasa sekali kemitraan eksklusif Certik kepada Core, ya, itulah, teman-teman, ya. Core DAO akan memberikan hibah untuk mendukung keamanan. Jadi Core DAO pun akan memberikan hibah untuk mendukung keamanan dan KYC untuk proyek terpilih yang dibangun di blockchain, teman-teman, ya. Nah, ikuti untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa yang menerima hibah.
nanti teman ikuti informasi yang lebih lanjut, siapa sih sebenarnya memang hibah, apakah sertiknya, apakah kordaunya. Ya, kalau menurut saya hibahnya itu dari sertiknya memberikan hibah keamanan, dari kordaunya memberikan hibah proyek, mungkin seperti itu atau bagaimana teman ya. Oke, kita lihat saja nanti. Nah, kita coba cek lagi informasi berikutnya teman. Nah, ini dari Kordau Ecosystem, juga di-retweet oleh Kordau teman. Kordau Ecosystem 22 jam yang lalu memberikan voting seperti ini teman ya. Voting kita coba cek dari Kordau Ecosystem. Di mana proyek mana yang ingin Anda lihat di tahap ekosistem core untuk amal ya, terutamanya dari proyeknya core kan banyak teman ya. Tetapi di sini yang manakah dari kalian ingin amal terlebih dahulu, mungkin seperti itu teman ya, yang diadakan di hari Rabu ini pukul 14 UTC teman ya, pukul 14 UTC atau bisa dibilang sekitaran pukul 9 malam atau mungkin 10 malam waktu Indonesia Tengahnya, kalau Indonesia Timurnya sekitar jam 11 malam. Nah, jadi nanti bisa cek-cek teman-teman untuk informasi ini, apakah spot exchange yang nanti akan, nah ini yang terbanyak sekarang kan spot exchange ya. Yang berikutnya adalah Omnia Games, karena banyak juga gamer-gamer yang menggunakan jaringan Kordau. Jadi di sini tokennya itu Omnia Games mungkin. Nah, sini ada juga Unity Core, ada juga Ignore Food. Nah, yang terbanyak di sini sementara inilah spot exchange. Nah, jadi spot exchange itu memiliki peluang aman teman ya, seperti itu. Dan kita lihat saja nanti siapakah yang terakhir itulah yang menang teman ya untuk AMA. Oke, berikutnya kita cek kembali informasi yang ada di sini dan beserta informasi tambahan yang berikutnya. Oke, di sini tidak ada lagi untuk informasi Kordau ini. Jadi kita cari informasi tambahannya seperti berikut teman-teman. Kalau kita lihat dari informasi tambahannya yang ada di Satoshi Core ya, atau BTCS underscore ini, di sini tentang OpenNet teman-teman ya, tentang OpenNet, di mana di sini OpenNet aplikasi seluler segera hadir. Jadi kalian nanti akan bisa menginstal dari aplikasi yang bernama OpenNet tersebut teman-teman ya, dan klaim airdrop melalui Satoshi APP. Tetap mengklaim airdropnya di seri APP, tetapi di sini OpenNet aplikasi seluler akan juga segera hadir teman-teman. Jadi OpenNet telah resmi pindah ke domain barunya yaitu openneck.org teman ya, dan bersiap untuk peluncuran aplikasi selulernya openneck.org. Laporan lengkapnya bisa kalian cek di sini teman ya, di motor link motor openneck app coming soon claim airdrop mentorlinks.com. Kita cek teman ya, saya penasaran juga tentang informasi ini. Sementara mungkin jaringannya itu bagaimana namanya, tadi saya tidak bisa buka dari OpenNet APP coming soon-nya namanya. Yang pasti sini kalian nanti mungkin sudah oke. Nanti untuk webnya mungkin jaringan kalau sudah bagus nanti kalian bisa cek-cek saja di sini teman-teman ya. Oke, berikutnya kita cek saja informasi yang ada di sininya di Satoshi Core. Kita lihat sini ada di retweet tentang Swastnews. Swastnews ini apa ya? Nah, kalau kita lihat di sini Swastnews. Nah, di sini terlihat seperti ini. Amel ini OpenNet airdrop berlangsung sangat serius. OpenNet Network pengembang bersiap-siap untuk meluncurkan aplikasi selernya setelah berhasil memindahkan domain barunya openneck.org. Jadi, memang promosi-promosi ini sangat penting untuk kita untuk kita ketahui namanya, karena di sini berlangsung dengan informasi-informasi yang ada kaitannya dengan OpenNet airdrop maupun dari Satoshi aplikasinya atau core mining ini teman-teman. Oke, kita cari saja informasi berikut tambahannya seperti apa teman-teman. Nah, ini juga saya sempat ambil juga teman-teman ya, informasi tambahan dari Documenting Core tentang ini 3 jam yang lalu yang sudah disematkan. Dimana semuanya tolong beri suara untuk Unity Core. Unity Core adalah proyek hebat yang membangun protokol pinjam-meminjam pertama. Protokol pinjam-meminjam pertama di Core sehingga pasti layak mendapat suara dari komunitas Core. Pinjam-meminjam, mungkin Core-nya nanti dipinjam, dikembalikan, mungkin atau sebagaimana namanya. Yang pasti untuk Unity Core ini kan merupakan proyek barunya juga yang bergabung di ekosistem nya Core, yang dimana sini juga sempat dibuatkan seperti polling untuk dimana akan diadakan amal ya. Nah, seperti itu, ini ada jajak pendapatnya teman ya. Oke, kita langsung saja cek teman-teman informasi berikutnya. Ini 5 menit yang lalu nih ya, ini dari Satoshi Swap Core. Kita coba cek seperti apakah ini. Satoshi Swap Core airdrop telah resmi dimulai teman ya, menampilkan kumpulan hadiah 8000 sat. Airdrop ini hidup di sini reward.satoshiswap.exchange.
apakah ini hasil atau tidak, nanti teman-teman bisa cek-cek kembali teman-teman ya, karena ini adalah informasi tambahan, bukan langsung dari informasi dari kodau.org teman-teman ya, bukan langsung dari kodau_org. Jadi di sini adalah informasi tambahannya, nanti kalian cek-cek saja bagaimanakah hal ini kebenarannya teman-teman ya, dari reward.satosiswap.exchange katanya teman-teman. Oke, itu saja sebenarnya informasi yang terupdate menurut saya yang saya sampaikan dari kali ini. Yang pastinya Airdrop OpenX atau Airdrop OX itu teruskan saja sebenarnya, karena itu adalah Airdrop yang terbaru yang mungkin nanti akan bisa menjadi cuan untuk kita semua. Jangan terlambat, gaskan saja apalagi gratisan. Itu saja, salam dari saya Yaniwan, semoga bermanfaat. Bye bye.